kita di Tol Pamulang mau ke BSD ya Pak, ke AS BSD. Mau lihat pameran sekarang jam 5:30. Berarti dia cuma sebentar doang sana ya. Ya, kita beli online hari biasa. Jadi hanya 50.000. Kalau hari Minggu 100.000, jadi separohnya. Kalau kalau belinya di lokasi lebih mahal juga. Hari biasa 75, yang minggunya 125. Oke, kita berangkat ya, kita ya lihat-lihat iseng-iseng. Cuma berdua doang masih urip. Mereka nggak mau ikut. Ini mobil apa nih ya? Altis. Bagus ya, yang baru ya? Bagus banget ya, Altis baru. Kita lihat-lihat mobil listrik atau segala macam ya. Kalau nggak sama sekali ke Gias itu ya kayak ketinggalan, nggak ada cerita kan. Sekalian ngetes ini ya, 407. Kemarin kan habis benerin bocor oli matic sama mesin ya, silver as sama seal input maticnya, sama seal pompa matic, sama seal as roda, sama mounting bawah, sama boot as roda. Jajan sekalian soalnya itu kelihatan. Ya udah, nanti sampai ketemu di lokasi ya, mudah-mudahan nggak macet, mudah-mudahan parkir gampang. Biasanya PR-nya tuh parkirnya susah. Parkir di situ, jalan agak jauh ke sana. Tukar gelang dulu. Masuk ke bus. Hah? Keburu habis enggak? Masuk pas bus. Ada truk juga. Hah? Nah, lihat truk. Kita lihat truk. Ini merek apa? Ude. Matic ya? Manual lah. Hah? Matic. Oh iya. Kita lihat. Oh, truknya Matic, men. Ada ini serem juga, terjadi orang belakang tempat tidur sini nggak ada joknya, cuma dua doang mas itu, padahal satu lagi jok sini ya, tempat tidur buat dua orang. Ini Matic nih, PRND M manual, ada plus minus taruh di M. Mantap. Ini rem tangannya nih, tarik. Oke. Mantap. Matic. Transmisinya gede itu. Ini ECU-nya di sini. ECU transmisinya di luar. Canggih banget aja. Hybrid ya? Enggak.
Macam-macam ya sekarang ya. Ada Jetour merek-mereknya. Ya. Ini merek Vietnam, Vinfast. Ya, Vinfast Vietnam. Iya deh sih. Bisa sewa baterai doang biar murah katanya per bulan sewa. Jadi beli mobilnya doang. Ini yang sekarang lagi ketep, lihat sebentar ya, yang itu yang dibuka. Kita sebentar aja lihatnya. Lihat deh ini. Ini saingannya Innova nih. Harganya lebih murah. Sedikit aja ya. Kita bawa yang apa sih? Ini controller. Tapi isinya kosong. Iya, sedikit. Ini motornya di sini, jadi tarikan depan kosong banget ya. Kosong banget. Untuk listrikan tetap pakai aki. ABS untuk ngerakit, untuk ABS, untuk sen, untuk segala macam tetap aki, tapi akinya dicas sama baterai. Mantap, mountingin dua tuh depan, mountingin tuh di bawah semuanya, mounting empat mungkin harus dong. Iya, mantap. Ini 7 seater nih, harganya lebih murah 70 juta dibanding Innova kata. Listrik belakang M6 mantap. VYD besar ya, VYD M6, VYD M6, VYD atau 3. Kita nggak bisa lihat. Orang pada penasaran ya sama VYD. Masuk orang. Ini bisa menggantung tinggal ngegas doang. Ini apa mereknya? Tank bukan? Bekasnya ya, dia bisa muter. Cakep. Gede banget. Lihat ini ya. Suspensinya udah udara ya. Asus. Enggak tahu ini tipe yang mana. Baterainya lead baterai. Oh, ini tarikan belakang. Soalnya masih di sini nih ada motornya. Ini ada as roda di situ. Di sini juga ada as roda, berarti 4-wheel drive. 4x4. Atau AWD ya, AWD ya, AWD. Ini BYD seal juga banyak yang lihat, sampai penuh yang lihat. Peminatnya banyak ya BYD. Kita nggak bisa lihat. Ayo aja kak. Ini merek Ceres kayak apa ya? Ceres, Gloria. Ini Ceres EP. Kok nggak ada yang lihat? Kita lihat ya. Hah? Tuh, enak banget pintunya. Ngomong kosong, nggak ada yang lihat. Foto.
indikator pintu kebuka, ini ada layar situ, layarnya dua. Baterainya tinggal 73%, 160 kilo. Berarti kalau 100% berarti 200 kilo udah nyampe. Baru itu. Ini auto hold sama ini rem parkir. Mantap. Daya uling GP. Cuma ini gampang kotor ya, orang megang-megang kotor ini. Ya. Ada pocket. Ada tekstrapnya juga Pak kalau mau. Oh iya. Nah, untuk malaman. Silakan. Nah, ambilnya dua. Ini yang tipe longnya Pak, jarak 220. Yang jauhnya ya. Iya. Oke. Mantap, mantap. Pintunya otomatis. Hah? Ada itu. Ada layar. Enggak, yang depan doang guys. Bisa kaca turun semua sekaligus. Iya. Prototip bisa dilihat ya. Cakep banget. Prototip tapi bisa diperaga-peragain. M6 seri 9. Lagi dicas juga sih. Apa itu? Charging. Langsung kunci sendiri, kita pencet, kalau ada yang ngalangin dia nggak mau buka, kalau ada yang ngalangin nggak mau buka dia. Dia langsung jedot. Nggak ada orang belum? Mantap. Kita lihat. Oke. Oh ini ternyata hidup ini. AC-nya dingin. Setirnya enteng. Enteng banget sirnya. Tutup sendiri. Ini layar semua ya. Ini layar semua nih dari ujung ke ujung. Oh, ini kalau bisa dimain-main. Kalau baterainya habis bisa buka begini. Kalau buka pintu ininya naik sendiri. Dalam mencetnya mana? Hah? Itu kali, itu tuh, nih. Iya manual bener. Jadi saya langsung nyedot ya, elektrik. Maju, setirnya ininya turun. Sesuai dengan memory seatnya. Kalau lebih gede lagi, dorong aja. Iya. Iya, ini. Mantap ininya. Enteng banget hasilnya. Oke. Ini ngeri. Ngeri ada orang jalanin ya. Untuk ngecas kayaknya. Hidup memang. Hah? Hidup mobilnya. Maksudnya lagi on. Bahaya dong. Makanya jangan mentang-mentang itu terjalan lagi. Nggak kali, ada safety-nya. Ini apa nih mereknya? Huawei ya? Sound-nya Huawei. Mantap, mantap. Tapi
tapi masih prototype. Tutup pak. Untuk mobil Anda, mantap. Salah ya, mobil. Tapi ini masih konsep katanya. Ke depan ya. Itu depan udah laksa dapat Budi Magus Indonesia. Tapi masih konsep Huawei. Jadi speaker lampunya pakai Huawei. Untuk Anda dan mobil Anda. Press to open. Mantap. Citroen berani bagi peduli. Ini Citroen. Mantap ini. Udah dikasih tule. Kami ingin memastikan. Lihat ya. Ini kayak kaleng ya, apalagi ini bukan kaleng. Tapi kayak kaleng bentuknya. Tapi bukan kaleng. Citroen. Mantap. C3 Aircross 5 seater. Ada tenda sih itu. 180. Bagus-bagus ya bentuknya. Ini Citroen C5 Aircross. Yang ini elektrik nih. Bisa lihat nggak? New Citroen EC3. Buat ngecas di situ. Dan bisa dilihat. Ada kuncinya. Badan on juga kuncinya tuh. Sengaja kali. Kuncinya on. Baterai itu. Serem ya, ada kuncinya. Kalau orang hidupin gimana? Bisa nabrak-nabrak anak kecil. Ya. Citroen. Khasnya sama kayak Passionnya. AC-nya puter-puteran, sederhana banget tapi ya. Ini berapa sih harganya? Ini yang mana? Kita lihat ya. Ini baterainya ringnya 100. Berarti sekitar 200 nih, setengah aja 100. Berarti 200 nyampe. Electric pool, electric, mantap. Sini ada Eco, ada PRND. Mundur, jangan. Mati. Oh mati ya. Serem ya. Hazardnya mati juga. Ya, guys. Ini keadaan on terus ya. Emang on terus. Oh. Ya, makasih ya. Yang ini sama mesinnya apa? Visio EP6 pakainya. Jadinya apa? Upset, cruise control sama apa? Oh iya sama persis ya. Kok masih begitu sama puteran itu? Sama, soalnya EP6 mesinnya. Boleh dilihat nggak mesinnya? Ya. Tapi nggak boleh kali. Harusnya boleh ya? Mantap nih. Coba di belakang kayak gimana? Bukain. Ini kasnya joknya mantep banget ini. Ini cek berapa nih ya? 5 ya? Masih 5. Ini juga ada relnya. Walaupun di belakang dia ada relnya. Bisa naik. Oh iya. Ada relnya juga. Biasanya yang belakang kan fix. Ini ada relnya. Yo. Cakep nih. Oh mantap. Sunroof panoramik, sunroof juga. Yang lihat mesin sih sebenarnya. Tapi
turun C5 Air Cross. Nah, ya. Mesinnya dilihatin nih. Penasaran pengen lihat mesinnya. Oh iya. Mesinnya EP6 turbo. Sama kayak Pisut persis. EP6 turbo. 1600 turbo. HP-nya HP-nya 160. Antara 160 sampai 170 HP. Kalau di Pisut ya, kan enggak tahu di sini berapa. Ini persis banget ini mesinnya. Bakalan mahal ya perawatannya kalau udah 5 tahun ke atas. Ini covernya aja 4 jutaan cover. Di sini ada pompa hidroliknya buat bensin. Itu harganya 17 juta sekarang. Kalau coil sih murah ya, sekitar 1,5 jutaan. Tapi turbonya pasti mahal. Nah, ini metiknya Aisin bukan ya? Kalau Pisut kan Aisin. Kalau ini Aisin apa bukan? Mantap, mantap. Ini pendeknya. Ini dipendekin, velgnya diganti HSR. Jadi kesannya mobil rally. Tapi bannya nggak kegedean itu? Kan buat rally. Oh. Bannya 400 juta. 400? Oh iya, harganya 401 juta. Oh, listrik. Soalnya. Ini listrik ini. Ini iya listrik. Oh, ini elektrik. EV. Mesinnya enggak diliatin ya? Belakangnya itu belakang aja. Oh, GWM. Oh, ini yang tank A. Ini itu tank itu, iya. Yang mahal banget itu, yang tahan banting. Ada tank 3000, eh 300 sama 500. Ini canggih ini. Itu dia, Pak. Ini tank. Wih, mantap. Yang nonton sini juga banyak ya. Tank. Ini mobil mahal dari GWM. Ini buat overlander. Ini grupnya Audi dan PW. Kita ke PW aja deh. Ini ID bis bus. Emang gak bisa lihat dalamnya ya. Katanya ada dua macam, ada yang long, ada yang short. PW jadul, camper van. PW itu sekarang lagi oke ya, terutama yang golf sama yang golfnya deh. Ini Tiguan, pakai Thule. Tapi nggak ada PW golf ya? Polo, golf gitu. Oh itu bus. Ini Tiguan. Hankook bannya. Ringnya gede banget ini. 20-an kali. Ini segede mobil bongsor ya, 807. Gak jauh sama 807. Pengen lihat sih, tapi masih ada orang lihat. Oh, buka pintu langsung joknya turun. Elektrik. Pertama, dia dapat elektrik. Tapi gimana tuh? Dia tak ada elektriknya.
Dapat ngecas. Kan ada yang short, ada yang long. Short kali. Hah? Coba lihat sana deh. Sedangkan kalau kita ada terjangan. Oh iya. Ini gak ada joknya. Katanya harusnya ada, tapi ini lebih ke buat tidur. Full elektrik. Oh, ini gak ada sunroof ya? Atau di lock dari situnya sih? Ada lock dari situ? 81 15, 100 km jadi. Ini kan 85 kW kan, gede baterainya. Bukan konsumsinya, tapi 100 km itu 85. Iya. Jadi 1 km itu? Bukan sih. Ini gedenya baterainya segitu. Ini konsumsi. Kalau mobilnya biasanya misalkan 10 per 100 km berarti 110. Untuk 100 km dia butuh 10 liter. Nah ini berarti untuk 100 km butuh 85 kWh. Oh iya iya iya. Ini baterainya 80%. Bisa sampai 178 km. Oh, ini bisa sampai 346. Keadaan parkir dan lagi ngecas. Mantap. Ya, apa ini? Oh, buat holder. Udah yuk. Oh, suara itu bisa diatur mau. Iya. Ya ya. Ya sama kayak handphone. Ayo. Ah. Mantap, mantap. Ini sliding sama kayak sama si bongsor.